Saya sebagai tokoh masyarakat Alur Subur mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya vaksinasi COVID-19 kerjasama oleh TNI, khususnya kepada 0206 Dairi. Kami sangat berterima kasih atas terjadinya di sini pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Selama ini karena jalan kami sangat jauh dari kota ke desa ini, lantaran terpencil jauh sekali, jalannya banyak kali yang rusak. Sampai ke sini pun sampai 6 jam baru sampai ke kampung kami. Maka oleh karena itu kami masyarakat Alur Subur mengucapkan banyak terima kasih. Berbatasan dengan Provinsi Aceh Tenggara dan berbatasan dengan desa Liang Jereng. Desa kami, Pak, sangat terpencil, sangat jauh. Kami dapat menempuh jarak ataupun waktu ada 6 jam dari desa Lau Baleng ke Alur Subur. Jadi harapan kami, Pak, pada hari ini Bapak aparat TNI dari Kodim 0206 Dairi memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Masyarakat Alur Subur sangat antusias, Pak, sangat senang, dan harapan kami setelah divaksin masyarakat desa Alur Subur semakin sehat, semakin kuat, Pak. Saya, Letnan Kolonel Armed Aditya Yuniltono, Dandim 0206 Dairi. Sesuai dengan perintah Komandan Korem 023 Kawasan Samudera, kami, Kodim 0206 Dairi, melaksanakan serbuan vaksinasi TNI di wilayah kami, yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papua Barat. Untuk kali ini, kami memfokuskan pada desa-desa terpencil maupun desa-desa terisolir. Pada bulan Agustus, kami melaksanakan vaksinasi di Desa Sitio-Tio, Kecamatan Silai Sabungan, Kabupaten Dairi. Wilayah ini adalah desa terpencil yang berada di sekitar Danau Toba. Kali ini, dalam rangka Hari Juang TNI AD tahun 2021, kami melaksanakan serbuan vaksinasi TNI di Desa Alur Subur, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Desa ini kami pilih karena merupakan desa yang terpencil dan terisolir, yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk mencapai desa ini, kami harus melalui medan yang sulit, jalan yang berbatu, sehingga tim vaksinasi TNI dari Kodim 0206 Dairi menggunakan kendaraan double garda. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi. Pada kegiatan serbuan vaksinasi TNI kali ini, kurang lebih 450 warga masyarakat Desa Alur Subur dan Desa Alur Jering yang kebetulan berbatasan mengikuti kegiatan serbuan vaksinasi TNI Kodim 0206 Dairi. Harapan saya selaku Dandim 0206 Dairi kepada masyarakat Desa Alur Subur pada khususnya dan Kabupaten Dairi pada umumnya yang sudah melaksanakan vaksinasi akan tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti seluruh ketentuan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, agar segera melaksanakan vaksinasi di Polkas Kodim 0206 Dairi maupun Puskesmas terdekat. Kami, Kodim 0206 Dairi, siap melaksanakan serbuan vaksinasi TNI di ujung negeri.